buruk, apa perkataan yang tak hodoh, apa lagi bahasa yang tak keluar, semua dah ada pakej dalam tu untuk hina saya. Sebab tak bagi kau tadi, tongka ke apa-apa karang. Kalau bagilah sekarang ni, oh, tak ada nilai dah. Ataupun kalau bagilah pada tu, mungkinlah saya pernah tengok satu kejadian di Singapura yang bagi $100 ke. Kena hamun, kena maki sebab bagi sikit. Jadi saya tak tahu nak bagi macam mana. Itulah kalau kita nak ajak sebagai datang, takkan nak bayar macam Roslancah nak kerja pagi sampai malam berapa ribu tu. Dan Roslancah kalau kerja bayar sikit-sikit, takkan nak datang dengan saya tu. Takkan nak dengan orang terperjilat. Dan Roslancah pula duk alam. Aduan kawan, ini sasar mama duk alam. Tapi, gurau-gurau yang saman. Tapi ialah dia kira menerima gaji daripada saya. Dan dalam masa yang sama, kawan dengan dia waktu itu 29 tahun. So pandai-pandai lah awak nak itu macam mana, Liklan, nak softkan keadaan ini macam mana. Tetapi saman tetap akan diteruskan. Reputasi perniagaan saya, You Aizwan Ali yang telah punahkan, telah kotorkan, telah menjijikkan perniagaan saya pada muka kau tu, kau basuh. Itu tuan lawyer, tolong bagi satu arahan kepada dia, cuci balik apa yang dia telah buat pada perniagaan saya yang dikatakan produk bodoh kau, perfume dan event bodoh kau, Cik Bima Gajah Fest, yang mana lepas ni kita dapat dekat SACC Mall pula ujung bulan ni. Nanti akan menyebabkan orang tak nak datang. Yang bodoh, orang tak nak pergi. Pak Menteri panah je, tak nak langsung. Backfire dia punya perkataan tu nanti, daripada dia tu. Kata Encik Abira, sebab dia akan buat kat UNO tu lah. Biar dia jadi balik pada dia. Tapi dia tak bisnes, tak jadilah macam tu. Tak takut dalam kata begitu, dah tak pernah kehilangan begitu. Jadi atas kebijaksanaan tuan lawyer, saya perlukan reputasi bisnes saya dikembalikan. Recover saya punya sedih, hazat dengan perkataan-perkataan tu. Saya carilah jalan. Tetapi apa dia ni, pengunjung yang datang lebih kurang 30 ribu tu di Cik Bima Gajah Kupes Johor Bahru, bagaimana pula saya nak menarik supaya datang ke Cik Bima Gajah Kupes pula di Shah Alam SACC Mall 28, 29 dan 1 Mac ini. Itu pun nak kena kerja berat pula sebab dah dicatkan label event bodoh. Produk bodoh, di produk bodoh, mampu tak buat ni. Ini oat lah, oat, duk pakar, benda lepik. Tapi akhirnya sebab tak sibai sikit, bung, tau kebakar pun dia tak meletup kat muka pung gitu. Wah, silakan tuan lawyer. Dah ya? Okey, ada sebarang soalan ataupun pertanyaan lagi? Ataupun kita boleh buat sibuk? Dengan perfume bodoh pun aku bakar. Oh, sekolah nak? Aku bakar, aku kemak. Mu pergi mampus sama mu. You tahu yang nanti beruk, kelatih tersiap. Tersiap-siap tu mana sial. Aku dah buat show bodoh kau. Walaupun aku tak ada janji, kau tak ada jet offer aku, kau tak ada janji apa-apa dengan aku. Tapi apa kau biadab sangat? Kau tak hargai aku datang all the way untuk show bodoh kau. Aku buat show tu kan Roslan Shah yang offer aku. Fine. Tapi kau dah menggelupo atas stage dengan aku. Bagilah sesen ke RM50 ke RM30 pun kau takkan tak ada. Ni tak payah keluar melodi. Keluar kat viral video gah aku je. Soon akan keluar kat YouTube aku. Mau memang pukit. Kau tengok. Ada lagi, Yanti? Itu antara perbualan dia daripada Shah Alam. Daripada start Shah Alam sampai ke JB. Lepas dia upload video pun ada lagi di WhatsApp. Sebab dia tak ada nombor Datuk Sri, so dia akan berurusan dengan saya. Lepas upload video tu dia ada WhatsApp lagi. Itulah dia punya. Video lagi satu tengok. Ni ha ni. Bodoh. Bibi besar bodoh. Dekinya tergedi-gedi macam ada urat gonggong dalam pantat. Lepas tu asal kahwinnya bercerai, dua ekor anak dah mampus. Gentong. Kau ingat aku hadap sangat duit kau? Kau tengok, duit Diva A berkepuk-kepuk, siap ada peti duit lagi. So, apa masalah kau? Duit US dollar, duit euro, duit pound sterling, duit Malaysia lagi lah.
Eh, aku ni kaya raya tau. Diva ini tak hadap sesen duit-duit haram kau tau. Ha, duit aku boleh tabur lagi tengah jalan tau. Kau tengok semua LV collection. Ha? Back handbag LV. Wallet LV. Ha? Handphone cover LV. Glasses beli Fendi dekat Paris. Ha? Apa masalah kau? Kau duk menyalak dengan puak-puak baru penjilan kau. Mencaci hina aku. Puki makmu, gapo nak bayar? Puki makmu, gapo nak bayar? Puki makmu, gapo nak bayar? Dia tak ada dalam senarai dibayar itu. Puki mak kau. Eh, Barwah, memang aku pergi sana bukan atas jemputan kau. Asyuk bodoh kau, kau suara tak? Aku pergi sebab di offer oleh Ruslan Shah. Ha, siap bayar aku berjuta-juta dengan package hotel. So, apa masalah kau? Aku tak hadaplah sesen duit-duit haram kau. Tapi aku turun demi berbila-bila peminat yang menghargai aku. Show tu pun meletup kerana aku. Bukan kerana nama produk bodoh kau. Nama produk makanan cik babi anak-anak kau yang berkalat macam kuali padat kuali. So, benda-benda macam ni lah.